qala musannib rahimahullahu ta'ala qala sayyidi Abu Bakrin ibnu Abdurrahman nafa'anallahu bih, berkata oleh tuanku Abu Bakar bin Abdurrahman nafa'anallahu bih, semoga Allah memberi kemanfaatan kita dengan sebab beliau, amin ya Allah. Uqiyatun, satu uqiyah, satu ons min a'mali sirri, di antara amal-amal rahasia, amal-amal hati. Mana amal hati? Sabar, ya, qanaah, menerima apa adanya, qanaah, amal hati, hilim, insyaallah, amal hati, ya, pemaaf, ya, amal hati. Khauf minallah, takut kepada Allah. Ah, ini hebatnya. Takut sama Allah. Haram, pengen berbuat ini haram. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullahalazim ya Allah. Pengen berbuat ini astagfirullahalazim. Pengen berbuat itu astagfirullahalazim. Takut, khauf. Haram, ini haram, ini haram, astagfirullah. Astagfirullahalazim ya Allah. Astagfirullah. Gemeter badannya pengen berbuat yang haram. Wah, itu. Ini satu on segitu, satu on sedikit. Ya. Ta'dilu bikadha wa kadha kintaran min a'mali zawahiri, mengimbangi dengan demikian-demikian akan satu kintal daripada amal-amal zahir. Masya Allah. Amal zahir mana? Itu yang kelihatan di mulut kita, yang kelihatan di mata kita, di hidung kita, di tangan kita, kaki kita, perbuatan kita, itu amal zahir namanya. Baca Quran, zikir, mulutnya, ya, sembahyang, puasa, itu amal zahir namanya. Amal hati tadi. Tapi bukan pengertiannya kalau begitu amal zahir gue tinggalin aja, amal hati aja, bukan begitu. Dua-duanya yakin itu amal hati. Makanya ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Oh, itu amalan tinggi. Yakin. Ngaji, ya, yakin sampai insya Allah. Amal hati. Nah, kalau ada orang yang ngaji pesantren sampai lulus, itu dia yakin. Dia punya ilmu yakin. Dan dia udah apa? Sudah untuk tingkatannya ilmu yakin, ainul yakin, akul yakin. Kalau ilmu yakin ibaratnya begini, gelas. Kita tahu di gelas itu ada air. Kita belum lihat, tapi kita tahu di gelas itu ada air. Kita tahu. Itu namanya ilmu yakin. Lalu kita lihat gelasnya ada berisikan air, namanya ainul yakin. Lalu kita minum air itu dalam gelas, namanya haqqul yakin. Berarti yang sampai lulus pesantren itu namanya haqqul yakin dalam hal itu. Nah, yang berhenti enggak.
dia enggak yakin berarti. Jangan sampai berhenti. Terus. Yakin. Yakin gua bisa. Yakin. Gitu. Itu hebat ilmu yakin. Itu ilmu apa? Ilmu termasuk ilmu sir. Amalan-amalan sir yakin. Ente mau di nyawa ente dikontrak sama Mbah Anu sebulan. Ente bulan depan mati. Mau diapain? Mau dikirimin? Kirimin apaan? Pokoknya mati. Apa jawab dia? Ya. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimu. Ya, Masya Allah. Yang namanya kematian enggak bisa ditunda, enggak bisa didahulukan. Allah yang punya kuasa. Subhanallah. Masya Allah kan wa malam ya salam yakun. Subhanallah. Ini namanya yakin. Dia enggak takut. Ini namanya yakin. Itu amal itu sedikit dia punya, sedikit dia punya amalan sir. Ta'dilu kintaran min a'mali zawahir, mengimbangi satu kintal daripada amalan zohir. Satu on satu kintal, seapa bandingnya? Satu on sedikit banget, satu kintal, Masya Allah. Jadi gak ada apa-apanya tuh. Hebatin amalan batinnya, zohir batin, yakin. Wa qala fil ihya'i, berkata beliau Imam Ghazali dalam ihya, qala ba'dul mukasyafina, berkata sebagian orang-orang yang mukasyaf, zuhara li al malaku, telah tampak bagiku oleh malaikat. Jadi ngelihat malaikat. Fas'alani, lalu ia minta kepadaku, an umliya 'ala syai'an, agar aku mengimlakkan kepadanya sesuatu. Min zikri, daripada zikirku al khafi, zikirku yang khafi. An musyahadati, daripada menyaksikan aku. Min tauhidi, daripada tauhid. Wa qala, dan dia berkata, ma naktubu laka amalan, tidaklah aku tulis kepada engkau satu amalan. Aku enggak tulis satu amalan. Wa nuhibu, dan aku suka, anak tuba aku tulis amalan, akan satu amalan. Nataqarrabu ilaih, nataqarrabu bihi ilallah ta'ala. Aku tulis akan amalan yang aku berdekat diri dengan amalan itu kepada Allah ta'ala. Fakultu, lalu aku berkata, alastuma, bukankah kamu berdua, naktubanil fara'idu, bukankah kamu berdua, ay malaikat, kamu, bukankah kamu berdua, kamu menulis akan segala fardu-fardu? Faqala, lalu berdua berkata, bala iya. Faqultu, maka aku berkata, fakaifa, fakai, fayakfikuma dzalika, maka cukuplah kepada kamu berdua. Wa hadzi, ini ya, pertanyaan malaikat ini, isyaratun, wahazi isyaratun, isyarat ala annal kiramal katibina, bahwasanya malaikat kiramal katibin, la yattuliuna ala asraril qalbi, tidak mereka melihat rahasia-rahasia hati. Ya, jadi malaikat enggak bisa ngelihat hati kita. Malaikat enggak bisa lihat hati kita. Yang bisa lihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yattali'una 'alal a'mali zahirati, hanyasanya
para malaikat itu hanya dapat melihat atas amal-amal yang zohir. Jadi mereka hanya dapat lihat amal yang zohir aja, amal hati nggak bisa lihat. Apalagi kita, ya, ya, apalagi kita, Allah, malaikat aja nggak bisa, apalagi kita. Ya. Jadi nggak ada, gue tahu hati lo, nggak ada gitu ya. Ya. Hanya Allah yang tahu. Ya kecuali ada orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab tatimmatun.